Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Pro YouTube Channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, pastinya video ini bakal kalian tunggu-tunggu nih, karena di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai aksesoris terbaru untuk mobil Innova Zenix. Kalau misalnya dari sejak kemunculan mobil Innova Zenix yang dulu-dulu nih, yang kemarin-kemarin itu, kita udah punya banyak aksesorisnya yang bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Tapi di video kali ini kita bakal lihat lagi aksesorisnya apa aja. Sebelumnya nih, kalau misalnya review dulu sedikit, itu udah terpasang max mat, panel cup holder, terus juga ada aksesoris-aksesoris lainnya. Yang baru apa aja? Langsung aja kita lihat ke aksesoris yang pertama. Yang pertama, kita mulai dari sini nih, sahabat Oto. Nah, Oto Project ini udah punya outer handle dan juga door handle yang bisa dipasang di mobil Innova Zenix kalian. Nah, ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian nih. Sayang banget kan kalau misalnya udah beli mobil mahal-mahal, terus misalnya nggak sadar nih pas buka pintu, entah itu kena kunci, kuku, dan segala macamnya, akan membuat bagian gagang pintu ini jadi lecet. Jadi, itu mengganggu penampilan. Oleh karena itulah, kalian penting banget untuk melindungi bagian gagang pintu kalian dengan outer handle dan juga door handle cover dari Oto Project ini. Nah, untuk secara looknya nih, kita lihat ini benar-benar pas banget, cuttingannya benar-benar rapi banget. Nah, ini seperti menyatu dan ini dipasang dengan yang warna karbon nih, sahabat Oto. Karena Oto Project itu punya berbagai macam pilihan nih, ada yang warna karbon, terus ada yang warna matte black dan juga ada yang warna chrome. Untuk kualitasnya juga kalian nggak perlu ragukan karena ini benar-benar bisa tahan juga dengan sinar UV. Dan di sini juga ada tulisan Zenix-nya. Dan ini bikin look mobil kalian jadi lebih sporty, lebih keren lagi. Nah, ini sudah bisa kalian beli tentunya, dan ini jadi aksesoris pertama yang kita bahas. Lanjut lagi ke aksesoris yang kedua. Nah, itu tadi di bagian luarnya, tapi di bagian dalamnya juga ada nih, sahabat Oto. Kita punya panel inner handle di bagian dalamnya nih. Nah, ini terpasang, ini benar-benar sampai ke bagian sini nih, sahabat Oto. Dan ukurannya pas, nggak lebih nggak kurang sama sekali, presisi. Dan juga pemasangannya juga gampang karena udah tersedia 3M. Dan printingnya itu benar-benar rapi banget. Di sini juga ada yang bagian armrestnya, jadi ini diserasikan karena di bagian dalamnya, kalau misalnya tadi di luar ada 3 warna, di dalamnya juga ada 3 warna nih, sahabat Oto. Ini terpasang yang karbon bagi bagian yang inner handle dan juga armrestnya ini terpasang yang warna karbon, tapi kita juga punya yang warna piano black dan juga yang warna wooden. Ketiganya itu bisa kalian serasikan untuk interior mobil kalian sesuai dengan selera kalian masing-masing dan juga sesuai dengan mungkin interior yang kalian cocokkan. Nah, ini juga bisa sudah bisa dipasang di mobil Innova Zenix-nya kalian. Aksesoris selanjutnya kita lihat di bagian bawah sini nih, sahabat Oto. Kita punya door seal pad big design. Karena sebelumnya kalau misalnya kalian lihat di video-video sebelumnya itu kita udah spill nih mengenai door seal pad yang ori design yang di sini nih taruhnya nih, sahabat Oto. Tapi yang sekarang yang terbaru kita punya yang big design. Nah, door seal pad ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian menaiki mobil dengan alas kaki yang berkemungkinan akan membuat bodi mobil kalian tuh gores karena alas kaki kalian. Jadi ini akan dilindungi dengan door seal pad dari Oto Project ini. Dan ini spesialnya banget nih, ini benar-benar mengikuti lekukan bodi mobilnya. Nah, di bagian mobil Innova Zenix ini kan sedikit melengkung di bagian-bagian ujungnya. Jadi door seal pad dari Oto Project ini mengikuti itu ya, sahabat Oto. Jadi benar-benar dipastikan presisi untuk melindungi bodi mobil kalian. Dan ini bahannya benar-benar bagus banget, premium. Dan juga ini kita punya yang ada dua tipe nih, ada yang with lamp dan juga yang no lamp. Kalau misalnya yang with lamp ini kalian bisa lihat ada lampunya, jadi ada kesan cahaya-cahayanya. Tapi kalau nggak usah khawatir ini akan merusak kelistrikan mobil kalian, karena pemasangan aksesoris dari Oto Project ini nggak perlu potong-potong kabel alias udah plug and play. Selanjutnya ini udah pindah ke bagian driver nih, sahabat Oto, supaya kalian bisa melihat dengan jelas aksesoris terbaru dari Oto Project untuk bagian shift knob-nya ini. Nah, Oto Project ini baru merilis shift knob cover untuk mobil Innova Zenix ini. Sebenarnya bagian seat knob-nya ini tuh benar-benar unik ya, sahabat Oto. Kalau misalnya kita pegang nih, berasa lagi di pesawat luar angkasa ala-ala film Power Ranger. Nah, Oto Project sudah menyediakan nih biar tampilan seat knob kalian jadi lebih keren lagi. Di sini ada yang dengan printing karbonnya, di sini terpasang untuk membuat tampilan seat knob ini jadi lebih keren. Tapi kita juga punya yang warna piano black. Jadi maupun yang karbon, yang piano black, itu keduanya bisa bikin tampilan interior kalian jadi lebih keren tentunya. Dan ini kalian bisa lihat juga, ini ada yang ala-ala aksen merahnya nih, sahabat Oto, yang membuat tampilan seat knob ini jadi lebih keren. Dan ini karbonnya benar-benar rapi, desainnya juga benar-benar rapi, nggak lebih nggak kurang sama sekali. Pemasangannya juga gampang, dan ini benar-benar harus kalian pasang agar
situasi ataupun suasana berkendaranya jadi lebih asik lagi. Ingat ya, ini ada yang karbon dan juga yang piano black. Dan system cover ini juga bisa dipasang di semua jenis mobil Innova Zenith kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya yang tipe Q, tipe G, ataupun yang tipe V, itu juga bisa dipasang system cover ini. Dan juga ini system covernya juga bisa dipasang di mobil Foxy loh sahabat Oto. Jadi yang punya mobil Foxy juga bisa pasang untuk system cover ini. Selanjutnya kita punya yang ini nih sahabat Oto. Kita punya panel room lamp dari Oto Project yang juga sudah terpasang di mobil Innova Zenith ini. Secara ukuran ini benar-benar pas, nggak lebih nggak kurang sama sekali. Dan ini cuttingannya benar-benar rapi banget. Dan kalau misalnya kalian pasang ini, nggak usah khawatir akan mengganggu ketika kalian mencet-mencet nih tombol. Takutnya kalau misalnya terpasang itu bakalan sulit nggak sih nekan-nekan tombolnya, akan ada sekat-sekatnya nggak sih? Itu nggak usah khawatir karena posisinya udah pas banget. Dan juga ini kita juga punya 3 warna yang juga bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian, selera kalian, ataupun dengan mau menserasikan dengan panel-panel lainnya. Ini ada yang karbon yang terpasang, terus ada juga yang piano black, dan ada yang wood juga. Jadi kalian juga harus pasang yang bagian panel room lamp-nya ini. Itu tadi dia aksesoris-aksesoris terbaru dari Oto Project untuk mobil Innova Zenith ini. Dan kalian nih kalau misalnya pengen tahu lebih banyak aksesoris mobil Innova Zenith ini, nggak cuma tonton video ini aja, karena sebelum-sebelumnya dari munculnya mobil Innova Zenith ini, Oto Project juga sudah punya banyak aksesorisnya. Jadi kalian wajib banget untuk tonton video-video sebelumnya untuk mengetahui berapa banyak aksesoris Oto Project ini. Dan untuk mobil Innova Zenith ini sebenarnya udah punya banyak aksesorisnya nih sahabat Oto. Jadi buat kalian yang pengen melakukan pemasangan aksesoris, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage di Ruko Studio Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan dengan mekanik langsung dengan mekaniknya Oto Project. Dan buat kalian yang berada di luar kota ataupun yang terkendala dengan jarak, gak usah khawatir karena kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, karena Oto Project itu sudah ada dari Aceh sampai ke Papua. Ketika datang ke toko variasi, tapi pastikan juga aksesorisnya asli dari Oto Project. Dan juga aksesoris ini juga bisa dibeli secara online, yakni di Tokopedia, Shopee, dan juga Blibli-nya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil atau keren. Bye-bye!